Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada ya. Ini kebetulan saya berada di rumah customer ya. Ini rencana akan pengukuran partisi sekat ruang tamu ya. Dan semua akan diukur dengan secara detail, yaitu kita panjangnya 1,8 meter ya, dan untuk lebarnya 48 dan lebar kanan juga sama 48. Kita juga harus mengukur dari bagian yang paling depan. Kita lebih hati-hati karena memang semua ini kadang nggak simetrik, teman. Nah, seperti ketinggiannya ini ya. Ketinggiannya 63, yang satu 62,8 ya, yang samping 62,8. Terus untuk yang bagian atas tadi kita ukur ternyata ada selisih dikit ya. Jadi kita harus mengambil yang paling kecil ya, diambil yang paling kecil biar lebih aman, biar nanti hasilnya lebih simetrik dan memuaskan teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi ini nanti akan dibuatkan akuarium ya, ukuran 1,8 meter, lebarnya 48 dan ketinggiannya 62,8. Dan nanti akan menggunakan filter atas ya, DIY. Jadi pakai filter talang untuk bagian mesinnya itu nanti akan ditaruh bagian ujung ya, yang bagian kanan. Ya, seperti itu sudah ada colokannya yang bagian kanan. Kita tinggal mengukur media filternya dengan ketinggian media filter, karena kita harus mengecek dari ketinggian dari akuarium ya, kita selisih sedikit khawatir nanti nggak masuk teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kita harus mengukur betul biar nanti terlihat rapi dan juga nanti bisa terlihat bagus ya. Ini yang tinggi sama yang bagian bawah itu ada selisih sedikit, sekitar 1 cm. Ya. Nah, sekian. Oke, yang bagian pojok ya ini ya. Itu nanti bagian colokan ya. Terus nanti dikasih filter talang bagian situ. Oke, teman-teman. Mungkin cukup di sini dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.